kenapa aku jadi ngerasa gak asing ya sama kakaknya Rio? Cara dia ngebelain aku tadi jadi bikin aku keinget sama Kak Adera. Saat dia belain aku di waktu kecil dulu. Aku di sana, kamu masuk kamar aja. Bapak, adik buruan. Karena ku sanggup, walau ku tak... Kak Adera! Kak Adera ini bener. Aku kangen sama kakak dan juga ibu. Gak tahu kenapa setiap ngelihat kakaknya Rio, aku jadi ingat sama Kak Adera terus. Aku akan cari cara supaya bisa kenal dan lebih dekat sama kakaknya Rio. Walaupun harus lewat Rio sekalipun, siapa tahu kakaknya Rio bisa ngobatin kerinduan aku sama Kak Adera. Aduh, setiap hari selalu dibikin pusing. Selalu ngebantah, gak pernah dengerin omongan aku. Apaan sih itu anak? Kamu kenapa sih? Kelihatannya kok lagi kesel banget. Kebetulan kamu datang. Kamu bilangin ya sama kakak kesayangan kamu itu, jangan sok ngebelain perempuan yang gak jelas. Kak Baja? Iya. Emangnya dia ngebelain siapa? Itu perempuan yang mama suruh untuk beres-beres rumah ini. Dia kesini? Iyalah. Katanya sih mau ganti rugi. Tapi mama gak percaya deh, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Mama yakin dia mendapatkan uang itu hasil curian. Ma, ya pantas lah Kak Baja tuh ngebelain perempuan itu. Mama juga main asal nuduh tanpa bukti. Ya kali aja dia lagi dapetin rezeki yang besar dan juga bagus dong. Dia ada niatan untuk ganti rugi. Mama juga main asal nuduh. Kamu tuh ya, kamu sama Baja itu sama aja. Sama-sama ngebelain perempuan gak jelas. Cuma mau cerita sama kamu. Tumben Kak Baja berani nentang mama. Cuman buat bela si cewek aneh. Jangan-jangan Kak Baja suka lagi sama dia.